Yo guys, balik lagi bareng gue di sini Rego Produser Sat Ganteng nih boy. Oke. Jadi udah 1 minggu gue enggak upload anjir. Karena ya gue malas banget dan enggak ada ide dan ya HP gue makin parah cuy. Waduh, LCD mau lepas. Ghost touch-nya makin parah gitu kan. Waduh, jadi HP gue LCD-nya gue cuman iket doang anjir, iket pakai tali nih anjir. Oke lah, jadi gue balik lagi dan hari ini kita bakal main Minecraft lagi dan harga bakal showcase klien lagi guys. Ya, oke. Jadi ya, klien ini gue enggak tahu bagus apa enggak, gue baru download juga dan baru ketemu juga gitu. Jadi ya, kita coba aja lah kan. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini guys. Kita bentar lagi menuju 5000 subscriber, Pak. Let's go gitu kan. Tinggal berapa ini? Ini udah 4,7 gitu kan. Gila, tanggung banget gitu loh. Cepatlah klik tombol subscribe sekarang karena yang subscribe dikit banget anjir. What the hell, dude? Jadi gue hitung mulai 3 2 1 subscribe sekarang juga guys ya, tanpa basa-basi langsung aja kita let's go. Gimana guys, gimana intro barunya guys? Waduh, keren nih, gila gitu kan, mantep pak, gila. Oke, jadi lupakan masalah intro aja, kita lanjut aja ke kliennya pak. Oke, jadi di sini nama kliennya itu adalah Performance Plus 1.18.2. Wah, yes, dan yes, klien ini mempunyai 2,7 MB guys untuk size nya sih. Jadi kita bakal coba, di sini ada subpack-nya juga, ada beberapa subpack. Di sini ada keystroke only, armor hub only. Oh, ada armor hub-nya pak. Oke, only cap, cap, armor hub, dan campur-campuran semuanya. Ini kalian bisa baca sendiri guys ya. Ini ada no particle juga nih. Nah, ada no particle juga, bagus ini pak. Tapi di sini gue bakal pakai yang ini guys, karena ini udah pakai semuanya kecuali yang no particle. Tapi ntar kita bakal coba no particle juga ya. Jadi langsung aja di sini kita langsung cus, let's go. Dan ya sebenarnya di sini nggak ada yang berubah banget, cuman di tulisan ini doang dan ya nggak ada lagi sih. Jadi kita bakal coba di sini dan di sini ada kayak informasinya, kalian bisa baca sendiri ya. Karena di sini terlalu panjang, gue bakal skip aja. Dan di sini ada apa lagi nih? Apalagi jawabannya anjir. Oke, jadi untuk perspektifnya di sini guys ya, ada di bagian sini. Apa nih anjir, mulai dah HP-nya pak, mulai HP-nya. Jadi perspektifnya diubah ke sini guys ya, dan ya di sini ada video setting ada FPS settingnya juga nih, kita bakal coba. Oh ya, ngelag. FPS settingnya bekerja dengan baik ya guys ya. Dan apalagi ini apa nih, video toggle, hide paper doll keystroke. Oh, jadi keystroke paper doll itu masuk keystroke ya guys ya. Keystroke-nya itu masuk paper doll maksudnya cuy. Jadi ya gitu loh. Oke, gitu nyalakin ini juga biar kita bisa lihat sky-nya nanti cuy. Dan yang untuk lainnya kalian matikan aja biar agak ringan gitu kan. Dan di sini ada ininya juga, kalau tidak ada sinkronasi vertikal. Nah, itu biar ringan cuy. Jadi buat kalian yang nanya ngelik. Nah, ini matiin aja semuanya cuy. HP gua aja yang kayak gini nge-lag anjir. Dan di sini ada kayak pengaturan space and text. Gua enggak tahu itu kayak mana. Kayaknya itu yang suara-suara Google gitu ya, gue nggak tahu, lupa sih. Goyangan kamera ada juga, genjer what the hell. Jadi di sini gue bakal coba aja langsung ya guys ya, di map langsung. Jadi gimana? Oke, untuk loading screennya nggak ada yang berubah sih ya. Jadi untuk UI-nya nggak ada yang berubah sih menurut gue sih. Itu sih sayangnya. Dan gue udah masuk dalam gamenya guys ya, dan ya di sini kalian bisa lihat untuk capnya seperti ini ya. Ini kayak persis banget soalnya kemarin ya, kemarin kayak kalian bisa lihat ini capnya kayak cap apa ya, Minecraft Java sih kalau nggak salah ya. Gue sering lihat cap di kayak gini di youtuber Minecraft Java itu sering banget kayak gini. Dia ini mirip banget sih menurut gue sih. Nah, mirip banget sih. Cuman gue nggak tahu ini untuk di server kelihatan apa enggak. Kayaknya nggak kelihatan sih ya. Kalau mau kelihatan itu aplikasinya mesti dioprek dulu sih.
Itu sih yang males ya. Jadi di sini langsung aja kita skui. Oke, dan seperti ini guys ya. Dan ya di kanan atas ada keystroke-nya juga, karena ini gue nggak tahu ini agak ke tengah keystroke-nya ya. Dan mungkin karena ini juga GUI-nya gue kecilin ya. Jadi ya kalau kalau kita besarin sini mana ya, GUI mana dia, apa dia, nah ini dia GUI-nya gue kasih satu. Nah jadi bakal di kanan, paling kanan cuy. Di sini gue nggak tahu ini akurat apa enggak, cuma di sini nah kalau kalian ngadepnya di situ itu nggak bakal kepencet cuy. Padahal gue udah pencet A sama D nih. Kalau untuk W-nya kalau pencet kayak pencet satu kali doang itu nggak bisa cuy. Kalian masih sprint baru pencet W-nya cuy. Dan gue nggak tahu untuk bawahnya, oh untuk bawahnya ini apa ya namanya, apa jongkok sneak peek. Nah jadi ya gitulah untuknya. Oke, iya tadi ada ini juga ya, armor hub pak. Waduh, jadi gue bakal coba juga armor hubnya. Kita coba, oh armor hubnya di sebelah kiri guys ya. Kalian bisa lihat di sini sebelah kiri ada armor hub ya. Oke lah, not bad. Jadi ya seperti itu lah ya kan. Oke, jadi di sini gue bakal coba untuk mode survival. Oh, survival nggak ada yang berubah sih. Oke, di sini gue bakal coba ini untuk apinya. Oh, apinya kecil, Pak. Oke. Oh, cuman ini ada animasinya, Pak. Dan animasinya masih ada ya. Gue kira animasi nggak bakal ada gitu. Jadi ya kayaknya gitu sih. Cuman ya bagus sih dikecilin gitu loh. Oke, di sini ada pearl, kita coba lihat ada partikel cuy. Coba nanti kita coba yang no partikel juga ya. Tadi ada modenya sih. Sini ada ramuan, ada partikelnya ya seperti biasa lah kan. Kita bakal lanjut di sini. Oh nah ini sayangnya, nah sayang banget nih untuk pedang-pedangnya anu sih masih gede ya. Jadi kalau bisa dikecilin lah. Ini enggak ada yang berubah, dan ini enggak ada berubah, dan ini enggak ada yang berubah gitu Pak. Cek ada gepelnya. Enggak ada yang berubah pesannya. Enggak ada yang berubah sih ya. Untuk apel-apelnya enggak ada berubah. Jadi ya kayaknya gitu sih. Nah, untuk armor kayak gini tampilannya, Pak. Oke, jadi ya untuk air sama lapa ada animasi sih ya. Iya, gitu sah. Dan oh, untuk chest kayaknya gitu, cuy. Ya elah, malah hancur lagi, kocak. Oke, di sini gue bakal coba untuk partikel critical damage nih. Oh ada sih, ada untuk partikel critical damage ada ya. Kira nggak bakal ada. Oke, di sini gue bakal ke nether, dan nethernya seperti ini tampilannya. Ini bukan nether asli sebenarnya. Jadi ya pokoknya gitulah. Gue bakal coba sky juga nih. Skynya. Oh nggak ada sky sih. Nggak ada sky. Jadi kalau kalian mau nyalain atau matiin pun kayaknya nggak ngaruh amat sih ya. Nggak ada guna gitu lah. Jadi ya gitulah. Jadi gue saranin kalian matiin aja ya untuk sky-nya di sini, biar gitulah. Oh ya, gue bakal coba juga untuk versi yang no particle juga. Jadi ya let's go lah ya kan. Oh ini ada dark mode juga cuy. Ada dark mode, kita bakal coba dah. Kita bakal coba dark mode-nya nih. Oh nah oke, okay. Untuk dark mode seperti ini, cuman ganti warna doang ya untuk UI-nya. Nggak terlalu bagus sih. Jadi gue bakal coba yang no particle dah, karena gue mau yang ini tadi sih. Oke, balik nggak? Kalau nggak balik berarti kita ulang. No, nggak balik berarti caranya biar balik seperti ini. Kita pasang lagi. Nah, pasang lagi seperti ini guys ya. Jadi kalau kalian sapeknya kayak nggak bekerja, nah kalian ikutin cara ini gitu kan. Waduh. Oke, kita bakal langsung di PPP World dan ya let's go lah kan. Oke, gue udah masuk dalam worldnya guys ya. Dan di sini ya kalau kalian nggak tahu tadi ada keystroke dan sekarang nggak ada keystroke. Aduh, oke lah. Oke, untuk ini nggak ada yang berubah. Ini ada partikel nggak? Oh, nah ini nih, ini bagus nih. Nggak ada partikel beneran ternyata cuy. Nah, partikel hilang mbak. Oke, okay. api sih sayangnya pak. Aduh, api sayang banget sih menurutku sih. Kalau bisa api itu kayak nggak usah ditambah-tambahin ini loh, biar bagus kan. Oke, okay, jadi untuk partikel
kayaknya gitu sih. Nah ini nggak ada partikel beneran sih, gue kira ada beberapa partikel doang yang hilang. Oke, jadi gue bakal langsung aja kayaknya, atau gue balikin aja dah, balikin ke mode yang ada keystroke-nya cuy. Let's go. Oke cuy, gue udah masuk dalam Penalty Network. Ya, di sini gue bakal coba untuk bermain Skyward, apakah enak atau enggak gitu loh. Jadi gue jawabnya jujur aja nanti ya, enggak direkayasa gitu loh. Oke. Jadi ya, sini gue bakal main 2 kali atau 1 kali, I don't know. Kita bakal coba aja. Di sini gue enggak nunjukin skill, kayaknya ngesombongin skill enggak ya. Karena memang kenyataan gue agak noob gitu loh, gue mengakui itu. Jadi ya maaf kalau gameplay gue agak buruk, agak jelek, agak burik gitu kan. Waduh, jadi wajar lah kan. Oke, di sini gue udah masuk dalam gamenya. Nah ini gue suka ini. Soalnya untuk misalkan komen itu ada beberapa klien yang item belakangannya kan. Nah itu bagus sih menurut gue sih. Gue suka yang begitu biar nggak terlalu mengganggu gitu ya kan. Dan untuk itunya work juga cuy. Oke, not a bad bro. Kok sepi aja di sini, sepi loh. Gue ini nggak ada orangnya apa gimana, padahal yang main tadi banyak aja. Kayaknya kita nggak bisa, nggak bakal menang guys, karena gue yakin, karena soalnya orang udah ada per aspect nih pak, sedangkan gue masih segini aja. Tapi kalau menang ini ajaib sih. Nggak bisa. Kita kalah armor, kalah skill, kalah pokoknya gitulah. Oke, let's game guys ya. Ini gue bakal coba di double ya anjir. Mode double tapi nggak ada temennya anjir, kocak gitu kan. Oke. Jadi untuk sini menurut gue enak-enak aja, cuma satu sih yang kurang. Pedangnya itu loh, gede ya anjir. Jadi kayak ngalangin layar gitu, gue nggak suka itu loh. Jadi gue lebih memilih yang kecil sih. Ngapain coba? Ngapain pak? Aneh loh. Wah delay pak, anjir. KB-nya delay. Anjir keren, anjay. Oke, gue bakal balikin ini. Gue bakal ke tengah nih, udah di bridge. Oke, lihat situ bridge-nya kocak. Gak kayak orang lain ya, beda bridge gitu. Mungkin agak susah gitu nge-bridge-nya. I don't know. No, anjir dia perespek pak, aduh nggak bisa. Anjir nggak bisa cuy, waduh. Jadi gitulah. Jadi ya gitulah guys ya, untuk kliennya guys ya, menurut gue ini bagus. Bagus gak bagus ya, mending gue nggak pakai pack anjir. Jadi menurut gue ini guys ya, apa namanya, apa ya, gimana ya ngomongnya, ini bagusnya di ini doang cuy, armor hubnya doang, terus yang lainnya nggak ada menurut gue cuy. Jadi ya kalau menurut gua bisa kasih saran ya, pedangnya itu kecilin aja cuy, kecilin, dan animasi itu bisa diapain ya, animasi api misalnya itu bisa dikecilin aja, atau nggak usah ditampilin pas kita kena apen aspect, itu ganggu soalnya cuy. Nah jadi ya saran gue sih gitu ya. Jadi ya buat kalian mau download klien ini silahkan cek di deskripsi ya. Dan ya buat kalian yang nyari FPS boostnya, kalian bisa pakai mode no particle ya. Nah itu bagus menurut gue, cuman gue nggak pakai sih di sini karena lagi nggak nge-lag juga HP gue gitu ya. Oke, jadi ya terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis gitu kan. Jadi buat kalian mau download silahkan cek di deskripsi. Dan ya videonya sampai sini dulu cuy ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih kalau udah subscribe. Dan ya gue pamit undur diri dulu cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.